Pekalongan adalah suatu kota yang terkenal oleh kerajinan batiknya. Mereka memiliki pengrajin yang pandai-pandai, dan di sini batik adalah suatu warisan nenek moyang kita. UNESCO mencanangkan Kota Pekalongan pada 2009 adalah kota batik. Dengan demikian banyaknya pemesanan dari berbagai macam kalangan ataupun berbagai macam dari posisi negara ataupun daerah, Pekalongan mendapat pemesanan yang begitu banyak. Tapi mereka tidak memikirkan dampak bagaimana yang akan dihasilkan dari pemakaian dari warna sintetis tersebut. Itu menjadikan warna air yang berada di sungai, maka pencemaran sungai yang berada di Pekalongan secara menyeluruh itu menjadi tercemar. Maka kami, Guru Batik, mempunyai ide atau mempunyai gagasan dan inovasi bagaimana caranya untuk mengurangi dari limbah air tersebut yang berada di sungai seluruh Pekalongan. Dan saat ini kami Luwung Batik Craft telah mencoba untuk membuat ekstrak dari kulit duri atau kulit nangka muda. Karena banyaknya limbah nangka tersebut, maka di sini kami mempunyai ide untuk mengolah limbah nangka tersebut, dan kami ekstrak sedemikian rupa menjadi untuk pewarnaan batik yang ramah lingkungan dan bisa digunakan baik pengrajin rumahan ataupun pengrajin di pabrik, sehingga dari warna tersebut akan mengurangi pencemaran lingkungan di sungai ataupun mengurangi limbah yang berada di sungai. Dengan proses yang sangat sederhana dan mudah, maka hasil ekstrak tersebut akan sangat mudah dan gampang didapat. Dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Melalui pelatihan ini, kami membuat atau memberikan cara mengekstrak warna alam. Kesulitan kami adalah biaya untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Di antaranya adalah bahan pokok, karena bahan pokok sendiri bisa kita ambil dari limbah pasar. Bahan pendukungnya diantaranya gas, kain mori, malam atau lilin, alat untuk membatik, kompor, tenaga ahli, dan konsumsi. Diperkirakan satu kali latihan untuk 10 orang selama 2 hari dengan biaya 4 juta. Jumlah pengrajin batik di seluruh Pekalongan kurang lebih 1.000 pengrajin batik. Dengan demikian, biaya yang diperlukan sebesar 400 juta selama 200 jam dengan memerlukan waktu 80 menit.